أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، بغير الإمام تنقص السورة. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini alhamdulillah dapat kita berjumpa dan bersua wajah. Kali ini giliran saya yang mungkin kesekalian kalinya yang terakhir lah kot malam ni. Walaupun tunggu pengumuman lah. Tapi rasa-rasanya kalau lusa saya, maka malam ni adalah malam yang terakhir untuk kita bertarawih. Ala kulli hal, mudah-mudahan tuan-tuan yang terakhir ini bukanlah penghujung kepada kehidupan kita. Yang terakhir ini bukan artinya kita kalah. Tetapi yang akhir ini adalah sebenarnya satu permulaan kepada perjalanan kehidupan kita yang masih panjang. Nah, saya ulang. Yang terakhir ini barangkali ia hanya adalah suatu permulaan kepada perjalanan kita yang masih panjang. Tetap. Nah, sebab itulah ketika mana yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa yang dikatakan oleh para ulama dengan kehidupan ini. Kehidupan ini tuan-tuan, dia bermula dengan perjalanan satu noktah yang masih panjang perjalanan. Sebab tu kita nak tuan-tuan, Ramadan yang kita akan melabuhkan tirainya, kita nak biarlah dia memberikan kesan dalam hidup kita. Kita tak ada masa dah tuan-tuan kita nak buat sesuatu yang melanggar batasan syariat. Sebab kita duk fikir masa depan kita ni apa? Duk panjang lagi ni. Lagu mana hidup kita yang masih berbaki yang panjang ni, tak tahu lagi. Tetapi malam ni tuan-tuan, sebagai penghujungnya, kita nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya Ramadan yang bakal melabuhkan tirainya ini, dia ada beberapa ibrah dan pengajaran yang kita sama-sama kena ambil sebagai panduan permulaan perjalanan kita yang masih panjang. Satu, apa ibrah yang kita belajar daripada kisah Ramadhan ni? Ini hujunglah. Tentu, barangkali ustaz-ustaz yang datang sebelum ni cerita tentang Ramadhan.
Malam ni sebagai penutup, saya nak sebut pada tuan-tuan apa ibrah yang kita boleh ambil. Tak ada dah terawih tuan-tuan. Maka apa kita boleh ambil tuan-tuan? Satu, kata para ulama, kita boleh mengambil ibrah ni atas jalan takwa. Nah, orang yang cerdik adalah orang yang memikirkan kehidupan dia jangka masa panjang. Itu orang cerdik. Dia nak mati besok, maka amalan dia yang kita kena buat. Ramadan mengajak kita semua benda tu. Tuan-tuan, Ramadan dia ajak kita untuk macam mana kita nak buat ibadat. Kita siang, kita puasa bermula dengan sahur. Itu pun ibadat. Kita bangun sok, tuan-tuan. Kita makan saja. Makan saja pun dikira ibadat. Makan. Tuan-tuan, ini kira ibadat. Nah, yang kita nak bawa jalan sebelah bulan mendatang ni. Kedua, apa Ramadan ada, tuan-tuan? Ramadan tu, bila kita kata dia ibadat, makan bermula dengan sok ibadat. Jadi, kita subuh ibadat lah. Lepas tu kita puasa sepanjang masa ibadat. Tentu. Lepas tu kita berbuka puasa ibadat. Kita menyegerakan berbuka ibadat. Habis tu kita semayang solat-solat fardu dalam bulan Ramadhan ni ibadat. Kita tidur bulan puasa ibadat. Kita mai masjid, mai surau. Kita semayang isyak, kita semayang tarawih, kita semayang witir, ibadat. Hidup kita sebulan Ramadan ini penuh dengan pengisian ibadat. Tuan-tuan, kadang-kadang zuhur ada kuliah. Satgi mai asar, kuliah. Satgi mai lepas tarawih, kuliah. Satgi mai subuh, kuliah. Satgi mai duha, kuliah. Penuh pengisian bulan Ramadan. Nak buat satu benda tu pun kadang-kadang dia rasa cepat. Sebab bulan ibadat kita tunggu. Kenapa? Sebab kita nak pi perjalanan yang masih jauh. No. Tak tahu lagi nak jadi apa ke depan. Tentang nak? Yang pertama. Yang kedua, Ramadan ajak apa? Ramadan ibrahnya yang kita boleh dapat ni. Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang kita cari apa? Kita cari silaturahim. Tuan-tuan, mula dengan ni nak Syawal ni, nak raya ni, kita dah tempuh lah. Ramadan ni bulan silaturahim. Kita jumpa, boleh makan sekali. No? Masak bagi lebih sikit, ada cok pisang ke, cok keria ke. Dia rajin buat tayak kan. Ha, tayak kan. Ni aku tak kerti lah buat tayak. Saya buat tayak aku ni, alhamdulillah jadi kan. Kan? Tayak kita bagi ke orang. Itu silaturahim dulu. Bagi ke orang, orang balas pinggan. Kan? Ada hak tak bagi, dia kirim ke Facebook ya. Ha, kata, alhamdulillah, ni ambil. Pak, dia tegak ke makmur dalam Facebook. Share dalam Facebook ya. Hak ni nama dia, Jebuang Tor. Orang bagi suruh makan, dia duduk share dalam Facebook pula. Dah, jenis ni. Ya, jadi kita nak share. Kan? Makan kita, bagi ke orang. Orang makan, bagi kat kita. Betul lah. Tentang, ni hubungan silaturahim. Sambung raya. Silaturahim yang kita dah bina bulan Ramadan ni, sambung pula kita selepas hari raya. Selepas puasa, hari raya kita sambung lah. Ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi. Nampak tak kita? Ni Ramadan ajak kita elok, cantik. Ya tuan-tuan, tempuh dah. Kan? Mai bulan puasa ni kita jadi seronok, anak-anak balik rumah mak, kau puasa sekali, sok sekali, seronok tu kan. Kan? Kalut-kalut kita kerja, duduk, tak mana-mana ni kan. Anak-anak balik, kita makan sekali, satu meja. Ada macam-macam lah. Ayak ni macam-macam kalor tu kan. Ada kalor biru, amno. Kalor merah, DAP sirap. DAP pun ada, tu meja kita tu kan. Nah? Ha, hijau. Ha. Ha, macam-macam orang nak saya tau. Nah, tak ada melawat. Nah. Tapi macam-macam lah ayak kita kan. Ada hijau, ada merah, ada biru, biru muda, biru tua, biru kan. Macam-macam lah. Biru terkuai, tak terkuai ni. Lah ni macam-macam color. Dulu kita duk ingat biru satu color ya. Dark blue, light blue tu ya. Lah ni biru pun macam-macam lah. Nah, dah. Jadi, nak abang kata,
kita hibur anak isteri kita makan, mak ayah pakat makan, adik beradik makan habis ni tuan-tuan. Kan? Kita duduk di bawah kadang-kadang buka 3-4 hidang balik kampung, sepupu-sepupu makan balik, seronoklah tuan-tuan. Ha, silaturahim. Sambung bila pula? Ni sambung nak raya pula ni. Tuan-tuan, lagi Ramadan ajak apa lagi? Ramadan ajak kita sabar. Ni nak tempuh 11 bulan yang mendatang, tak tahu lagi lagu mana perjalanan kita. Dia ajak dah kita sabar. Ujian ada, panas, ya sabar. Letak, ya sabar. Bunyi merecut, sabar, kejut. Sabar, tuan-tuan, kan? Sabar je lah. Sabar, mak. Tak payah lagi esok pun ni lah. Sabar, buat je. Kan? Ha. Kan? Itu kata kena sabar. Kan? Apa pun yang kita buat, sabar. Sabar. Ujian, hak nak tempuh 11 bulan. Tak tahu lagi mana ni. Sabar. Tuan-tuan. Ke kanan kah kita, ke kiri kah kita, depan, belakang, atas, bawah. Sabar. Ujian ada tak? Ada. Ramadan ajak dah kita ni. Tetap tempuh apa yang ada dalam madrasah Ramadan. Diajak kita 11 bulan lagi cabaran kuat. Sabar. Tuan-tuan. Jawabnya lagu mana? Wa iza masal insana dhurru da'ana. Kamu apabila ditimpa dengan mudarat, musibah, da'ana. Merayulah kepada Allah. Sabar dulu. Nah, dan masalah, ada mudarat, ada ditimpa ujian, da'ana. Doa kepada kami. Merayu kalian kepada kami. Itu kata Allah. Nampak tak tentu? Nah, maka dalam madrasah Ramadhan ni, penuh dengan ibrah dan pengajaran. Maka, belajar sesuatu daripada kisah Ramadhan, yang bakal melabuhkan tirainya. Tuan-tuan, sedih kita. Setiap malam kita sibuk main ibadat kita kan. Lepas ni tak ada lah tuan-tuan. Lepas daripada isyak kan. Adalah kita yang lain pakai sibuk sikit-sikit kan. Kita main tuan-tuan. Lepas tu habis isyak habis pakai bawa lah diri masing-masing. Oh sedih lah tuan-tuan. Tak ada lah tadarus kita. Dulu kalut tadarus ni. Mai tak ada. Jumpa balik bila kumpulan tadarus tu. Tahun depan dah pula tuan-tuan. Kumpulan tadarus tu. Kita bubarkan secara automatik. Nah, buat macam lah. Jumpa tahun depan pula. Pengurusi surau dia kena buat pengumuman. Dengan ini, saya membubarkan grup tadarus Quran. Pakatlah grup ini tuan-tuan. Tidak ada grup. Ha, grup WhatsApp. Grup ni. Ha, esok kita baca Quran. Juzuk ke-25. Esok semua pakai baju putih. Kita ada penutup khatam Quran. Pakai semua putih belakang tuan-tuan. Habis dah khatam. Dengan ini secara rasminya grup ini ditutup dan dibubarkan serta-merta. Pakai grup belakang tuan-tuan. Habis kita nak jumpa pula bila? Tahun depan. Tu kalau ada malam eh. Kalau tak ada. Tak ada, tak ada. Buat ke mana kita ustaz. Itu kita. Sebab tu tuan-tuan, saya bila kita pandang Ramadan ni sepi je lepas ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok malam pertama, lepas kita keluar Ramadan, satu Syawal. Malam satu Syawal, surau kita sepi je tuan-tuan. Ha? Masjid kita sepi je. Semua orang pergi beraya. Mak maklum, mak maknah, mak macam. Kau pergi beraya di kampung semua kan. Malam satu Syawal sepi je. Tinggal tu imam Maidu Azad. Dialah Azad, dialah Bilal. Buka-buka mai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kanan, tengok kiri. Kan? Ha, tak ada orang. Tuan Imam pun dah tunggu belum balik. Orang balik kampung. Tak mai seorang. Dia kata, okey, okey. Payah. Lepas isyak balik kan? Kan? Sini, tuan-tuan, sedih kan? Kan? Ni isyak ni ramai, tuan-tuan, syok kita. Kan? Pada ni ada murai pula, kambing bakang pula tu kan. Tak ada lah malam ni, tahun depan ni cerita ni. Kita dah sunyi, dah tetap, tak ada apa. Itulah Ramadan yang bakal meninggalkan kita sikit masa lagi. Tapi bukan berarti kehidupan tu stop dan terhenti di situ. Dah, kehidupan kena teruskan. Sebab itu ketika mana masuk Syawal,
Nah, apa benda kita kena buat? Permulaan Syawal, litukabbirullah. Allah kata apa? Membesarkan aku, mengesakan Allah. Lepas tu malam tu tuan-tuan, bila selesai daripada kita berpuasa, malam hari raya, membesarkan Allah. Membesarkan Allah tu kata para ulama dengan kalimah yang deras, yang kuat. Kalimah tu kena dilawangkan dengan kuat. Dia tak boleh pelan. Membesarkan Allah. Nak membesarkan, mengesahkan Allah. Dia kena law, kena syaw, kena kuat. Tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena kuat. Dia tak boleh pelan. Tak boleh, dia kena kuat. Nampak tak? Litukabbirullah, kena kuat lau. Tak semestinya ada mikrofon. Dia kata, ustaz, rumah kami tak ada mikrofon. Bukan lagu tu. Makna tak ada mic pun tak faham. Yang penting kuat. Duduk dalam keluarga, kuat. Kalau dah tak mau pasang radio, pasang ni speaker kita punya, apa nama? Handphone kita. Buat bagi kuat-kuat malu. Dia jangan kuat berkacau jangan pula. Nah, nak abang kata bagi kuat dalam rumah kita tu. Pasanglah ada komputer, buah komputer. Allahu Akbar, jangan buah lagu. Nampak? Takbir ni mengesahkan Allah dengan kalimah takbir, bukan lagu. Ni kadang pergi pasang lagu kat komputer, lagu raya. Alama, 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 alama raya pula dah. Nak nyampuh pula. Dia buat terkejut dewa boleh, tuan-tuan. Raya-raya lah terkejut dewa boleh, faham? Hak terkejut dewa tu, tuan-tuan, cerita dia apa? Penyegar. Setiap apa pun tak ready, baju pun tak beli lagi. Takkan hang tak tahu 30 Ramadan, 29 Ramadan, 26. Ni tiduklah dunia mana? Tuan-tuan tengok dia kata apa? Alamak, baju raya tak beli lagi. Pala otak kan? Tuan-tuan, loh, api duduk dunia mana sampai hang tak tahu tarikh ni. Kalau kita lah tuan-tuan kat Taman Keladi ni nak raya 2 hari lagi, bunyi mercut pun kita tahu lah. Macam tadi tu tanda apa? Raya tanda puasa? Yusuf tayo tanda puasa dia senyap lah tuan-tuan kan? Nak puasa beli kurma? Yusuf tayo. Itu tanda nak puasa. Seminggu ni nak puasa. Kalau nak raya, tuan, dia punya mocon. Ha. Lagu raya, 15 Ramadhan. Dia pasang lah. Takkan hang buta perut tengah. Dia buat terkejut. Anyam ketupat pun tak jadi. Anyam ketupat. Dia buat tu. Nek nyampuh aku tengok. Ha. Tak apa, terelam kat budak-budak. Orang tua pun buat. Nak perut murah. Duk tu. Lajanan. Sampai lagu 4 meon dah. Aku tengok. Dia aku tengok lah sekolah mana ni getuk sekolah dengan perut borang. Ya Allah, aku tu aku tak puas lah isim dah tak nak ni kita ni. Ya Allah, tuan-tuan, saya tengok pening. Nah, sampai goreng pun hangui hangit dia lagu ni tu selalu buat bini yang tuan-tuan ni sampai goreng pun hangit sampai terkejut dengan lagu tu. Terkejut dewa ni. Lepas goreng, hangit, baju tak beli lagi. Ketupat tak buat lagi. Kamu duduk dunia mana ni? Kita tengok lah. Ketupat ni goreng pun boleh hangit. Ish. Ku heran zaman lah kalau lagu tu tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan mau buat checklist tu. Dia ni kalau lagu ni menantu aku, piaklah kan. Mau duduk pun nyepok orang kali tuan. Negan sangat pepek goreng pun hangit. Kalau dah kebetulan. Tak apa lah. Sampai terkejut bandnya tu. Terkejut tu sampai goreng pun boleh hangit. Aduh, tuan-tuan saya lagu dia punya dia. Saya kata-kata pelik-pelik tu soal kan. Lagu kan. Lagu tu kita bimbang juga kan. Bimbang tu lah. Tapi tak apa lah kalau sekadar hiburan. Dia nak abang kata malam raya, buh pasang takdir. Jangan duk pasang lagu. Lagu-lagu raya ni kadang-kadang dia boleh punya sonok lagu raya. Nah. Ada dia pasang lagu sedih pula. Bila tiba hari raya,
Semua insan bergembira, tetapi bagiku hanya kesedihan yang menyelubungi hidup. Teng. Okey, tak buat kerja apa lah. Dia teriak aku untuk ketir-ketir. Dia panjang lagu macam sedih. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Awak yang mama raya berapa apa apa lagi yang teriak. Tuan tak buat apa. Tak buat apa. Pada dia puluh sedih tak? Tambah lagi tak? Ni raya ni bukan sedih. Raya ni kena seronok. Nabi kata apa? Nabi kata lisa'in farhatan. Untuk orang yang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda iftari. Seronok bila kita berbuka. Berbuka ni, sebagian ulama mentafsirkan hadis ni sebagai berbuka. Puasa kita daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka bila terbenam matahari itu kita dah berbuka puasa, masa tu kita seronok. Bahkan ada sebahagian ulama dia mentafsirkan hadis bahawasanya berbuka tu bila kita sambut raya. Bukan suruh sedih, suruh seronok, tuan-tuan. Seronok bergembira mengikut adat dan syariat. Tuan-tuan. No? Adat dan syariat. Syariat kena ikut juga. Kadang-kadang dia mengikut adat dia, syariat tak kena ikut. Syariat kena ikut, adat pun kena ikut. Tuan-tuan. No? Syariat kata seronok, bergembira di hari raya. Gembira lah. Macam lagu Sudirman tu, macam lagu Sudirman kan. Balik kampung. Balik kampung. Itu seronok tu, itu seronok. Balik kampung. Hati girang. Ada seronok, bawa kata. Ni bawa kata sedih, tu susah. Buat macam apa ni? Teriak sedih, teringat. Bukan tak boleh teringat, boleh, seronok, teringat, ziarah ni tuan-tuan. Tapi janganlah sampai sedih, sampai terkejut lewat. Sampai tak boleh buat apa. Baik nak? Maka Ramadan yang ada, dia mengajar kita erti silaturahim. Lain apa? Waktu bulan Syawal ni, nak masuk Syawal ni, sehari lagi ni. Yang semua orang akan bergembira, punya tak sabar menantinya kunjungan Hari Raya Aidilfitri. Seronok tuan-tuan. Baju raya bukan beli dah. Sebulan lebih dah beli baju raya. Dia punya duit bimbang bukan apa. Takut tak muat ya. Orang bulan puasa turun berat badan. Dia bulan puasa naik 5 kilo. Tuan-tuan. Dia punya bimbang baju raya beli hari sebulan lepas. Hak orang lelaki-lelaki tak ada arah. Tapi beli bulan bintang. Tuan-tuan. Bulan bintang era. Kira paling handsome lah kira. Apa tu pun beli bulan bintang tak padan dengan borok eh. Serupa lagu nak kau kena balut tu. Aku tak kan. Nak nampak pun tak boleh duk dulu. Ketak sangat. Kan? Dulu tak ada lagu tu. Dah berserta jenis fit-fit ni. Kok tu pun nak fit juga. Bila orang tanya awak yang Pak Teri beli ni. On. Dia pun nak on juga Pak Teri ni. Aduh tuan-tuan. Padan usia kita lah, umur lah 75 lah, boroi ni tuan-tuan, tak ada apa lah. Betul buat ke mana? Buat ke mana tuan-tuan? Mau penat lagi tuan-tuan. Ni, tuan-tuan yang dikasih sekejap. Nak buat apa ni? Nak cerita bulan Syawal yang nak masuk ni, kunjungan kita, kunjung, ziarah menziarahi. Dia kan duduk terperak di rumah. Tuan-tuan. Dia ni duduk terperap, duduk tunggu orang mai, dia lah tak ada pergi orang. Pergilah ziarah tuan-tuan. Tapi jangan lama-lama. Ziarah rumah orang ni, duduk sat-sat sudah. Ni pergi ziarah rumah orang, duduk sampai 3 jam. Kawan tu sampai 5 kali dah tukar ayak ni. Ayak T.O. habis T.O. tukar lagi. Habis tukar lagi. Keluar habis dalam mak nenek tu. Kuih-kuih raya, mula-mula habis tang dia seorang ni. Dali dapok dia kata haram jadok dia ni main. Aku silap dia kata. Ya.
Jangan duk main lama-lama rumah lah. Orang nak pergi beraya juga. Ingat kita seorang kan. Rumah adik-adik tak apa lah. Rumah kadang-kadang kenalan kita. Pergi raya kan. Bagi salam. Masuk. Duduk tertib-tertib. Betul kata para ulama. Pergi ziarah rumah orang ni. Mata. Butakan mata. Bisukan mulut. Pekakkan telinga. Ha. Ni pergi raya rumah orang. Mata terbeliak. Tengok. Dia lah. Rumah hang jauh sarang lapak belakang. Dia duduk tengok rumah orang. Pastu duk canang cerita tak sarang lapak 10 tahun tak habis. Duk pi cerita orang, aku pi rumah jauh baru ni, hang tak rumah 10 tahun dulu tu. Lawa sarang lapak berkepul. Oh, dah 10 tahun punya cerita. Sebab tu butahkan mata kata para ulama. Bisukan mulut bila keluar dia duk cakap apa. Nah? Pekakkan telinga. Pipi duk dengar hujan ni duk cakap ni. Rupanya laki bini duk kering di dapur. Pekakkan telinga. Dia duk kata apa? Relax ya. Di rumah orang. Sebab tu pergi sasat ya. Tentu ada waktu dia. Dia start-start pergi buta 6:30 keluar rumah orang lah. Assalamualaikum. Kawan tu baru duk kembang tak ada. Tuan-tuan, 6:30 pergi ketuk pintu yang bunyi loceng. Wah, lah. Ting-tong. Kalau kata siapa main JLT ke siapa ni? Tuan-tuan, tengok-tengoklah jiran yang main dah nak beraya. Assalamualaikum. Ada rumah nak leha? Ada tunggu lahan, baru nak main sungguh. Mayang sungguh, baru nak raya sungguh. Dia kawan matai nak raya. Tu dia dekat. Ni, ada waktu maklumat. Nak pergi rumah kan? Nak? Jangan pukul 11:30 pergi rumah orang ni. 11:30 malam. Bunyi ting-tong. Ting-tong. Kawan baru rebuh. Hari tu baru buat open house juga. 11:30 kawan dah rumah ni. Kawan dah letih dah. Jadi me'ak dah dia kan. Dia dah kacau orang lagi. Kawan malam tu malam. Tengok dia duduk syok hot ni lebih kurang. Kan? Laki dia duduk tunggu lah. Dia dah lebih kacau rumah tengah orang pukul 11:30. Dia tak apa lah monopoi lah. Dan abang kata ada waktu dia. Dia tak boleh pergi duduk kacau dia rumah orang. Dekat pukul 10 tu okey lagi lah. Tuan-tuan. Nah? Baik. Adab ziarah rumah orang. Ali kena faham. Yang tuan rumah tu pun satu hal juga. Tuan rumah. Bila orang dah pergi rumah. Dah pergi rumah. Dia kena sediakanlah bahan-bahan raikan tetamu. Ini dia tuan-tuan. Orang mezarah rumah dia. Dia hilang duduk dalam bilik. Ha. Orang mezarah dia nak tengok dia. Sembang, lelok. Tu cerita adab-adab ziarah kunjungan. Bila adab tetamu ni tuan-tuan. Dia mezarah kita. Hak tetamu satu bab. Hak kita tuan rumah ni. Jangan duduk tanya dia. Nak makan apa, nak minum apa, buat je ayat. Ni biduk tanya ni, nak minum ke tak? Dia biduk tanya kawan nak minum ke tak? Kawan tu meja. Soal dia nak minum ke, dia tak mau minum ke. Tu hal dia, kita tuan rumah, adab kita sebagai meraihkan tetamu. Kita kena sediakan ayat, dia suka tak suka tu dia punya pesan. Jangan duk tanya. Ni ayam. Pembik merah di depan. Dia suruh pembik sendiri. Dia kepatut. Dia tu orang baru. Dia mana tahu tang mana teh kita. Tang mana kopi kita. Kita lah kena buat main. Sebab tak? Ziarah dia. Adab orang ziarah. Kita letak dia. Letak. Tuan-tuan. Dia nak makan, makan. Dia tak mau makan, sudah. Letak ayam. Tuan saya duk tanya banyak. Lepas tu kata para ulama, segerakan menghidang. Segerakan. Jangan duduk lama tunggu setengah jam bayang tu sampai ini. Dia duduk menyembang. Tapi mana ni lama tak lama. Bawa setengah jam ayam tak sampai ini. Tuan-tuan. No? Jadi kena cepat. Ayam tu kena tak main segera. Bila ayam tu main, tanda dia apa? Tanda dia tetamu yang diraikan tu kena cepat-cepat belah. Belah terus. Jangan duduk tunggu lah. Ha? Ha. Takat mana yang ada? Tuan-tuan.
Nah, hak tetamu yang mai ziarah ni pula jangan duk tanya benda hak tak ada. Ni kadang-kadang duk tanya, ni rebus tak ada ke? Kawan ijam tekat kuih raya, dia boleh duk tanya, ni rebus tak ada, ni rebus. Kau laksa ke? Dah, tekat mana yang berijam je? Tentu nampak tak? Ha? Kalau duk bau harum manis ke belakang rumah tu, jangan duk tanya. Apa je? Bau harum manis, rumah ni beli perlis ke mana ke? Kawan tak ada ijam, kawan ada seketul itu je. Sebiji tu ya, tu pun nantu dia bagi hari tu. Dia pun tak ada nak kupas makan lagi. Dia pergi tanya harum manis kawan tu lah. Tentang. Jangan duk tanya hak mana orang hidang, hak tu makan. Nah, tentang. Jadi hak tetamu dan tuan rumah yang meraikan tetamu pun begitu. Kena ada adab. Baik. Apa lagi? Yang ketiga. Menutup aurat. Ni ziarah ni. No? Hak mai ziarah kena tutup aurat. Hatun rumah pun kena tutup aurat. Itu syarat dia tuan-tuan. Kita nak pahala ni. Sebagaimana kita duduk ligan pahala dalam madrasah Ramadan. Keluar daripada Ramadan. Kita nak biar hari raya kita tu berpahala. Tuan-tuan. Bersyariat. Nampak tak? Jadi orang hak mai tetamu pun tutup aurat lelok. Ha. Orang hak yang tuan rumah pun bentang-bentang duduk di rumah. Nah, kawan bubuh dengan tin pelikat dah, baju haram tak pakai lah. Ha, dah lama itu bini orang, dia kata tak apa dah eh. Kami bukan aurat pak, dia duduk cinti, entah pada perut, kawan berorat. Baju haram tak pakai dah, tak boleh. Aib kita, kena korak belakang, kawan bini tu tengok tu, dia korak belakang. Ni, kena pakai baju. Hak laki-laki pun, hak perempuan lagilah, tak pakai baju lah lagi setengah kan. Nah, ni. Jadi nak abang kata, yang kita nak bawa ni apa? Nilai syariat dalam beragama. Boleh tak? Baik, yang keempat, yang terakhir, habis hari tu. Puluh setengah lah. Saya kira lah ni tentang ni buah penutup. Dulu tengah-tengah lah ni buah penutup tak apa. Buat macam mana? Penutup lagi syok kan. Kalau ikut saya pun sebelah tengah, aku boleh lagi. So, kita mulai pula last. Nah? Baik, kita dah dikasih sekali keempat. Nah? Apa lagi bila kita sambut Syawal ni? Ha, jangan lupa pagi raya tu tuan-tuan, mandi sunat hari raya. Sunat, bukan mandi wajib. Ha, sunat hari raya Aidilfitri, mandi sunat. Tapi kalau dah mandi wajib, nampak bagaimana mandi juga lah. Jangan buat sunat pula. Dia kata, tak apa sunat lah tu. Kalau tak nak. Kalau dah wajib-wajib lah. Ni nak apa lah kalau tak ada apa tu sunat lah tuan-tuan. Faham ke? Ha, faham tak apa. Orang tuan-tuan dia faham cepat. Jangan lupa faham lepas dulu. Nah, baik. Mandi sunat hari raya. Habis mandi sunat, buh baju baru. Baju baru tu bukan makna kena pergi beli baju baru tu. Baju baru tu makna yang baru dipakai pada hari tu. Tapi kalau ada baju baru, lagi cantik lah. Buat wangi-wangian sikit, jangan tuang minyak isen tu. Dah kata wangi ni, dia putuh minyak atar tu, lepas tu besar pergi. Mai kawan pula nak mayang ni, senang bersih kat dia. Cem, hacem, hacem, wangi sangat. Dengar, nak? Dekat-dekat badan patut sudah. Jangan duk wangi sampai orang, kita kena tutup hidung mayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup hidup, wangi sangat. Nak, takat padam patut. Lagi buat apa ni? Pagi raya ni tuan-tuan, dah berbaju baru. Sebelum kita mai surau, nak semayang raya. Makan sikit, jamah makanan. Jamah sikit tuan-tuan, ni sunat. Hari raya Aidilfitri. Jamah tuan-tuan. Jangan makan terdarah pula. Mentang-mentang bini dia buat nasi perennial tu. Tiga pinggan sebelum mayang. Ni dia nak mulut. Orang tu takdir lah. Nak solat lah. Ya tu imam kata, sak-sak weh tu imam weh. Hang kalut semua. Kalut apa? Buat tiga pantai, tiga pinggan. Kawan abang jemaah. Jangan jemaah pula. Ni jamah makanan saja dekat sikit. Dekat tumpat lagu Tuhan ya. No? Saat ni balik mayang, baru balut. Perut pun kadang-kadang terkejut. Dia kata ni hari apa? Sebelum ni makan ke lima setengah. Perut kata. Ni pukul 8:30 balon lah. Perut terkejut, relax. Tu yang
Hari raya tamak dengan pakai cirit belakang. Semua mangkuk, semua bubuk. Pergi rumah maklum buat laksa, buk laksa. Maklum kata makanlah sikit, nimai rumah maklum ni apa tak mau. Dok makanlah tadi maklum ni. Buhlah sikit, sikit apa, dua pinggan tak? Sikit tadi tu. Sedaplah maklum, hak tadi haram tak mau. Sedaplah maklum, laksa. Pergi rumah makah pula, dia buat pergi usuk. Makah kata makanlah sikit, maida. Amkan selalu main rumah makah ni jauh dengan tadi, duduk teman tadi, main duduk setak makan. Buhlah sikit, makan-makan sedap. Tiga pinggan pula. Dengan laksa, sakit bihun sup, sakit macam-macam kan tuan. Kawal puh nasi, balik rumah, cirit. Duk esok tu tuan, depan. Awal, makan macam-macam. Pekul ni, dia pun terkejut. Kalau dia boleh cakap kat kita, dia kata, weh tuan, weh, dah lah, dah lah. Ha, tu yang pakai baju lain-lain tak muak. Sentak. Tuan-tuan. Nah, jadi, beralak. Malam hari pertama kita berhari raya, berjamah sikit makan, sikit kontrol lah tuan-tuan. Sikit-sikit. Kan? Lepas tu, tuan-tuan buat apa lagi? Sunat, mai lalu tempat lain, balik ikut jalan lain. Sunat tuan-tuan. Ha? Lah orang tak buat pun tu lah. Sunat pasal apa? Ikut jalan lain, balik jalan lain. Sebab kunjung, mengunjungi, ziarah, menziarahi. Lah tak ada dah tuan-tuan. Dulu zaman saya, dia ada paraan malam raya. Malam raya tuan-tuan, hidup takbir rumah. Satu rumah, satu rumah di taman. Rumah taman mak raya tu kan. Dia ada, ni apa nama, ada list. Satu rumah Pak Mi'on. Pai-pai syak pi, takbir raya rumah dia. Dia jemur habis husuk. Malam tu pun terkejut. Beruk lah tuan-tuan. Alamak, alamak lah malam tu. Ha, pi rumah Pak Mi'on, dia jemur habis husuk. Baru lepas buat puasa tadi tu. Papa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 minit pun rumah dia, pi rumah Mak Timah pula. Mak Timah pula jatuh tuan-tuan. Ya. Anak ramai tuan-tuan. Pergi makan rumah dia pula. Tapi janda ni degan ke tuan-tuan. Dia buat cucuk pisang kan. Dia tetap dah goreng pun cucuk pisang. Yang tak tahu cucuk pisang pun balas lah. Cucuk pisang cheese. Jadi ya tuan-tuan. Jalan pula. Makan mertabak pula rumah dia. Makan penuh baru dua pagi. Penuh perut dah. Dua pagi tu penuh perut dah. Duk esok tak jaga subuh tuan-tuan. Sepi surau. Sepi tuan-tuan. Pasal apa? Malam pukul 2 pagi baru balik. Dengan tu imam duduk bangun ni. Tentang. Allah tak tahu dah macam tu. Lah. Orang pi mana? Di pasar. Pergi duduk tunggu di jam besar. Orang nak lelok kuih RM1 sebalang. Sebalang puluh. Dia duduk tengok tu. Hanya nak pergi. Hang tunggu lagi pukul 3. Apa? Pukul 3 dia lelok sebalang RM1. Kita serbu. Tentang. Balik-balik kuih kerah. Balik tak pecah kan. Wah, haram dia tak tipu. Padahal dengan hang pun. Tuan-tuan, no? Dia tuan-tuan ni kasih sekalian. Nak sebut ke tak? Malam ada jalan untuk kita buka ruang syariat kehidupan kita. Tak ada ruang dah masa tuan-tuan. Maka inilah peluang yang Allah bagi kat kita untuk menyambut hari raya dengan rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambutlah raya tuan-tuan dengan membesarkan Allah, bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan syukur itu, Allah tambah, lambah, tambah, tambah dengan nikmat yang akan kita peroleh insya-Allah. Nah, kadar tu dulu tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Habislah tarawih kita. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita tahun ini, Allah terima Quran yang kita bacakan, Allah terima doa kita, Allah terima pengampunan kita, Allah terima jalan takwa kita, Allah terima selawat kita, Allah terima tasbih kita, Allah terima tahlil kita, Allah terima tahmid kita, Allah terima takbir kita. Mudah-mudahan amalan yang kita bawa sepanjang bulan Ramadan ini Allah terima, dan akhirnya Allah kaya menjadi satu nilaian ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup dan pengakhiran. Nah, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan apa yang kita buat di sepanjang bulan Ramadan, kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Kita bangun qiyamul lail, kita bangun bertakbir, bangun bertasbih, kita bangun meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan tuan-tuan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah ampun semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi kadar itu dulu tuan-tuan. Jadi selamat berpuasa esok hari lagi dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri minal aidil wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah berkati seluruh usaha buat kita dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita dengan kebaikan insya-Allah. Kadar itu dulu, hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.